ni bawa siap yang tahu ni. Masa yang tanya tak siap lagi. Satu benda tak buat. Tak tahu apa. Ya. Lepas ni buat, boleh? Hilang satu nampak ni.
Banyak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin amma ba'd. Jadi perkara yang seterusnya ialah berkaitan dengan sikap golongan salaf terhadap orang yang menentang sunnah. Satu hari Imran bin Husain membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-haya khairun kulluhu ataupun al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Lalu berkata Bashir bin Ka'am, kami mendapati dalam kitab sekian-sekian dan kitab-kitab yang terdahulu atau kitab-kitab hikmah terdahulu, di dalam sifat malu itu adalah ada sifat ketenangan, kemuliaan dan kelemahan. Lalu marahlah Imran ibn Husain ni sehinggalah merah matanya, kan? Menggigil marah. Kata dia, aku membaca kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu membantahnya dengan sumber-sumber yang lain. Ini sifat salaf. Dan inilah sifat al-sunnah wal jamaah. Apabila dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumber-sumber yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, dengan pendapat-pendapat yang lain, mereka sangat marah. Mereka sangat marah. Ini adalah sifat ahlu sunnah wal jamaah yang tulen. Dan kadang-kadang mereka mencela, mengkritik dengan sangat keras. Satu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ubadah bin Samit. Kata seorang lelaki, apa salahnya kita menggunakan satu dirham untuk membeli dua dirham yang lebih buruk daripadanya? Dekat ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah, ini tidak boleh. Lalu dia pun membacakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lelaki tadi mengatakan tetap mengatakan Tiada masalah kalau nak buat pun. Kata Ubadah, aku membaca kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu tetap mengatakan tiada masalah. Mulai hari ini aku tidak akan berada denganmu di satu tempat di mana-mana pun sehingga aku mati. Ubadah bin Samit berpindah daripada Syam pulang ke Madinah. Sampai mati dia tak jumpa orang tadi. Dikatakan yang sebut tidak ada masalah tadi Muawiyah, itu ijtihad Muawiyah. Sedangkan Muawiyah seorang sahabat yang tidak ada niat untuk menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap Ubadah bin Samit bertegas memboikot Muawiyah sehingga mati. Memboikot Muawiyah sehingga mati. Begitulah sikap golongan sahabat dan golongan salaf terhadap orang-orang yang dilihat meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disangka meremehkan mana-mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicekik oleh sahabat, kata dia, kalau aku mampu aku nak cekik kamu sampai kamu mati. Ni ada dalam riwayat yang sahih, kan? Ada dalam riwayat yang sahih. Dan ada yang memboikot, tidak akan berkata-kata dengan fulan sehinggalah sampai mati, sehingga selama-lamanya.
Ini menunjukkan bahawa orang menentang syariah, menentang sunnah, kita boleh memboikotnya lebih daripada 3 hari. Adapun pergaduhan yang berlaku berkaitan dengan urusan dunia, kita tidak boleh memboikot seorang Muslim lebih daripada 3 hari. Adapun orang yang menentang syariah, menentang sunnah, kita boleh memboikotnya sehingga mati. Ini ketika sahabat telah mempunyai kuasa, tuan-tuan, telah mempunyai kuasa. Pada hari ini kita tak boleh buat boikot ni lah, kan? Kalau kita nak boikot, kita kena boikot, kan? Satu hari Abdullah bin Umar berkata, la tamna'u ima'akum masajid Allah, atau la tamna'u nisa'akum masajid Allah idza sta'zanakum ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menghalang isteri-isteri kamu atau anak-anak perempuan kamu datang ke masjid-masjid untuk bersalat di masjid. Kata anak dia Bilal, wallahi kami akan halang mereka daripada datang masjid. Kata Abdullah bin Umar, aku bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu membantahnya dengan wallahi la namna'unhun. Sajid. Demi Allah, kami akan halang perempuan-perempuan datang daripada mendatangi masjid. Lalu Abdullah bin Umar memaki anaknya sekuat-kuatnya dan memboikot anaknya tadi, Bilal, seorang yang soleh, sehingga matinya. Abdullah bin Umar boikot anak dia sendiri sehingga mati. Ini menunjukkan betapa besarnya pengagungan sahabat atau salaf terhadap Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang yang menzahirkan penentangan terhadap sunnah itu ada mempunyai niat yang baik dan mempunyai hujah dan ada niat yang baik, tetapi tetap para sahabat memboikot mereka, kan? Ada yang dipenjara apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikritik. Ada yang dibunuh, kan? Ada yang dibunuh. Contohnya apabila Abu Muawiyah Ad-Dharir membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perdebatan di antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ja'far berkata, "Mana sabar ke Nabi Adam dengan Nabi Musa berdebat? Kan jauh beza tu, kan?" Hadis ini hadis sahih, ada dalam Bukhari Muslim. Kata Harun Ashid, Abu Muawiyah membacakan hadis kepada kamu, kamu membantahnya dengan akal kamu, kan? Cepat persiapkan pedang dan tong, kata dia. Harun Ashid kata apa? Cepat persiapkan pedang dan tong. Mana untuk pancung, masuk kepala dia dalam tong. Muawiyah kata sabar. Dia pujuk Harun Ashid supaya jangan melakukan hukuman. Supaya jangan melaksanakan hukuman. Jadi dahsyatnya, bersungguh-sungguhnya, besarnya pengagungan sahabat dan salaf terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah baginda. Ini adalah contoh, teladan dan pengajaran untuk kita. Mesti kita membantah orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kita, ini bukanlah besar mana pun, kan? Sunnah-sunnah ni. Satu hari seorang Zir bin Hubaish ni, dia kalau tak silap mana, dia ni sempat sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni dihitung dalam kalangan tabi'in mukhadram. Satu hari dia pun pergi ke masjid, dia pun azan. Allahu Akbar. Alim, ulama azan. Kata sahabat dia, kan aku dah halang, kamu dah buat kerja-kerja remeh-temeh ni. Kan tak sesuai ulama azan, jadi muazzin. Lalu Zir bin Hubaish kritik dia dan boikot dia sampai mati. Boikot sahabat dia tadi sampai mati. Begitulah pengagungan sahabat dan tabi'in terhadap sunnah Nabi SAW. Tidak boleh diremehkan walaupun azan. Yang kita kata azan ni kerja orang rendah je, kan? Tak sesuai untuk alim.
tidak harus disebut sedemikian. Jadi kita dapat lihat dalam sirah betapa bersungguh-sungguhnya sahabat, betapa bersungguh-sungguhnya sahabat mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tengok ceramah, beberapa ceramah Arab, penceramah-penceramah Arab, dia apabila berbicara tentang cicak, dia kata hadis cicak ni, yakni hadis Nabi suruh bunuh cicak ni, dia kata remeh temeh, tak sesuai, dia kata tak sesuai kan, nampak, dia kata nampak macam mengarut pula, dia kata nampak macam mengarut hadis bunuh cicak ni. Sedangkan hadis bunuh cicak ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini orang yang berdakwah, mengajarkan akhlak, tasawuf dan sebagainya, tetapi mereka berani menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh, kita kena bantah sekuat-kuat ni orang macam ni. Walaupun dia ada title, walaupun dia dianggap alim, kita wajib bantah. Hadis cicak tu sahih, kan? Nabi suruh bunuh cicak, siapa yang bunuh cicak kali pertama dapat 100 pahala. Itu sahih, kita tak boleh memperlekehkan atau mengatakan hadis ni remeh temeh, kan, hadis bunuh cicak. Atau hadis yang berkaitan dengan Umar Aisyah, hadis yang berkaitan dengan Umar Aisyah ni hadis sahih Bukhari Muslim dan telah diterima dalam Islam menurut ijma'. Tak bolehlah kita nak tukar-tukar Aisyah kahwin umur 19 lah, umur 29 lah, macam-macam kan. Tak payah kita tukar. Kalau kita tukar, bermakna kita telah cuba merosakkan sunnah, merosakkan sunnah. Atau kita kata daripada hadis ni elok aku ikut cakap doktor lagi, daripada ikut hadis elok aku ikut cakap doktor lagi. Kan ayat hadis hadis lalat kan, Nabi kata kalau lalat masuk dalam air, kamu tenggelamkan kerana sebelah sayap yang lain ada ubat dia. Sebelah sayap ada penyakit, sebelah sayap yang lain ada ubat dia. Kita wajib beriman dengannya dan kita wajib beramal dengannya. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum hadis lalat ni? Dah buat? Anak minggu lepas, alhamdulillah, tengah sedap minum, zap celupkan, buang, minum, tak ada apa-apa. Tapi kalau lalat tu ada, minum, dah habis air baru dapat lalat, memang kena jerit. Ini pengalaman lah tuan. Jadi kita kena buktikan iman kita kepada hadis ni. Ada lalat masuk, kita tenggelamkan, buang, minum. Boleh tuan? Jangan kita kata, aku beriman je lah, buat tak nak. Tak boleh. Cuba buat dulu. Boleh lalat sekali. Ya? Yeah? Cuba buat. Kalau kita betul-betul beriman. Jadi dia kata hadis lalat ni, hey, aku tak percayalah, atau aku percaya tapi aku percaya cakap doktor lagi. Bahaya lalat ni, kan? Jangan. Di sini iman kita teruji, kan? Dia hadis ni, antara peranan hadis dalam Islam ialah pertama memperincikan perkara-perkara syirik. Kan? Allah kata fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu melakukan syirik secara umum. Tetapi dalam hadis diceritakan lagi secara terperinci jenis-jenis syirik. Syirik-syirik besar, syirik-syirik kecil, syirik-syirik yang tersembunyi yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Betul kan? Barulah kita boleh selamat apabila kita mati. Barulah kita boleh selamat. Wajib kita mempelajari semua jenis syirik. Dan dalam dunia ini tidak ada satu kelompok pun yang memperincikan syirik seumpama golongan salafi. Kan? Sifat 20, dia percaya Allah berkuasa je. Allah berkuasa, Allah iradat, kudrat, kan? Itu je. Pergi jumpa dukun, boleh, dia kata. Sifat 20 kata boleh pergi jumpa dukun. Itu ikhtiar, kata orang kampung. Betul kan? Itu ikhtiar.
Jadi peranan, antara peranan hadis yang agung ialah memperincikan jenis-jenis syirik. Ini kita kena beri perhatian yang sangat berat, kerana kita tidak akan selamat daripada azab Allah Ta'ala melainkan dengan meninggalkan segala jenis syirik. Untuk meninggalkan segala jenis syirik, kita tidak akan mampu melainkan apabila kita telah mengetahui jenis-jenis syirik. Okay. Kalau nak balik kan ada burung hantu pula. Ini sial ni kan. Contohnya tak boleh. Itu termasuk syirik, syirik asghar. Dan memperincikan urusan salat, zakat, cara-caranya, waktunya, bilangannya, puasa dan pembatal-pembatalnya. Begitu juga juga haji, umrah dan zikir-zikir. Kan? Dalam hadis diajar segala zikir-zikir yang ada, zikir-zikir yang ada, zikir-zikir yang sunnah, kan? Sehingga kita tidak mampu mengamalkannya. Kan? Banyak waktu kita tidak mampu mengamalkan zikir-zikir yang sahih. Datang pula puak sufi mencipta zikir-zikir yang yang palsu, yang karut marut, kan? Zikir sahih pun belum kita beramal dengannya. Bagaimana hendak kita mengamalkan zikir-zikir dalam hadis-hadis yang palsu atau dhaif jiddan dan sebagainya. Begitu juga dengan kes sariqah, kes curi, kan? Jenis apa yang wajib dipotong tangan sekiranya mencuri, kan? Di mana dipotong tangan? Di sini atau di sini atau di sini? Semua diperincikan oleh oleh hadis. Begitu juga dengan cara-cara tayammum. Cara tayammum disebut oleh hadis, sapu muka, sapu tangan, sapu tangan, kan? Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita sapu sampai siku, menggunakan kias dan hadis yang dhaif. Yang sahih tayammum ialah di atas tangan, habis terus sembahyang, kan? Dan bagaimana Al-Quran perkataan kezaliman dalam Al-Quran disebut sebagai syirik dalam hadis. Ya, hadis mentafsirkan Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebut bahawa sembahyang qasar itu apabila berlakunya musafir dan berlakunya ketakutan. Tetapi dalam hadis menyatakan apa? Walaupun tidak ada ketakutan, musafir sahaja semata-mata, itu membolehkan qasar. Tanpa ada hadis, kita pegang Quran saja, mesti kita akan, weh tak boleh qasar ni. Sampailah ada perompak, kan? Jadi dijelaskan oleh hadis. Tidak semestinya ada pembunuhan, perompakan, kan, untuk qasar. Ada musafir, kan, 30 km atau lebih, maka boleh qasar. Begitu juga dengan pengharaman darah dan bangkai dalam surah Al-Maidah ayat 3, kan. Hurriman 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu memakan darah, bangkai dan daging babi. Tapi dalam hadis Nabi SAW mengatakan dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dihalalkan untuk kita dua darah. Yang pertama bangkai belalang dan bangkai ikan. Darah, darah apa dia? Hati dan limpa, kan? Hati dan limpa. Dalam Al-Quran disebut siapakah yang boleh berani-rani pandai-pandai mengharamkan hiasan-hiasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah, kan? Seolah-olah semua perhiasan yang ada di dunia semuanya halal, semua pakaian di dunia semuanya halal, kan? Lalu Nabi SAW datang kepada sahabat membawa emas dan membawa sutera. Nabi bersabda, hadhani haramin ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram ke atas lelaki-lelaki umatku. Wahillun li'inathihim. Dan halal untuk perempuan-perempuan umatku. Ada perhiasan yang haram, iaitu sutera dan emas bagi lelaki, kan? Hari Jumaat, hari Khamis tu, orang yang kerja pejabat, kerja kerajaan, dia pakai baju batik. Baju batik tu adalah baju sutera. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan pergi ke kedai tu, ni baju apa ni? Dia kata ni sutera atau campuran sutera.
Ha, ini diharamkan. Ini diharamkan. Sebab tu kita ni tak payahlah batik-batik kita ni. Nak juga ikut Indun, kan? Biarlah Indun batik, kita tak payahlah, kan? Sepatutnya lah, kan? Ha. Tapi adakah dia dinamakan sutera? Ah, kalau dia dinamakan sutera, maka hendaklah kita berhati-hati dengannya. Ha. Kan? Kalau dia dinamakan sutera, adat menganggap dia sutera, maka diharamkan. Ha, kalau adat menganggap dia sutera, atau kita tanya penjual tu, dia pun kata sutera, maka diharamkan. Tapi kalau sutera-turuan memang bukan sutera, maka harus. Ha. Soalan yang baik tu, bahaya tu, susah jawab tu. Betul eh? Jadi dalam masyarakat kita ada penentang-penentang sunnah ni, kan? Jadi kita berhadapan dengan penentang-penentang sunnah, wajib kita mendakwah mereka, kan? Mengkritik mereka, kan? Sarahan sabar terhadap mereka ni. Yang pertama, golongan Sufiyah Batiniyah. Golongan Sufiyah Batiniyah ni adalah satu golongan yang tidak ada agama sebenarnya. Kan? Masa majlis maulid kan, dia semayang, jemaah bila orang semayang. Kat belakang dia tak semayang pun, dia tak ada agama. Oh, macam ni. Ini bahaya, kan? Bahkan mereka ada satu akidah bahawa bila sampai ke makam tertentu, atau berzikir 70 ribu kali zikir-zikir tertentu, dia akan sampai makam, hakikat dan makrifat. Ketika itu tidak wajib lagi sebarang ibadat, tidak wajib solat lagi, puasa, zakat, haji, umrah, dan tidak ada diharamkan perkara-perkara yang haram. Makan haram boleh, liwat boleh, zina boleh. Ini bahaya, tuan. Dan ini, fahaman ini sangat berleluasa. Sangat berleluasa. Sebab kita tak ada hukum Islam, kan? Kita tak tegas, kita tak ada hukuman. Maka orang yang sesat ni terbiar. Terbiar, menyebarkan fahaman mereka, kan? Boleh buat YouTube pula, boleh berceramah pula, mata-mata. Bahkan masjid surau menyebut mereka untuk berceramah. Ini sangat bahaya. Mereka ini adalah golongan yang beramal dengan hadis-hadis palsu. Meminta-minta pertolongan, madad ya Rasulullah, madad ya Ali, madad ya Husain. Meminta pertolongan daripada selain Allah. Seolah-olah belum sampai kepada mereka kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seolah-olah belum sampai. Kepada engkau sajalah kami menyembah dan kepada engkau sajalah kami meminta pertolongan. Masya-Allah. Begitu juga dengan golongan tarikat. Jadi golongan tarikat ini termasuk golongan yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka mencipta satu kelompok, kan? Sedangkan Nabi SAW menghalang kita mencipta kelompok-kelompok yang asing daripada masyarakat Islam yang lain. Kelompok yang dibenar adalah kelompok Ahlus Sunnah sahaja. Tidak ada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian mereka mencipta ibadat-ibadat tertentu, upacara-upacara tertentu, zikir-zikiran tertentu. Semua ini bersalahan dengan sunnah. Semua ini bersalahan dengan sunnah, kan? Termasuk golongan yang menolak sunnah, menentang sunnah adalah golongan yang menamakan diri mereka sebagai golongan Asy'ariyah Maturidiyah hari ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, Pondokiyah, Aswajah ni golongan yang menentang sunnah sebenarnya. Kerana mereka menolak hadis-hadis sahih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam akidah. Hadis-hadis akidah mereka tolak. Atau mereka ta'wil, kan? Tapi yang jelas mereka menolaknya. Mereka ta'wil hadis mutawatir dari Al-Quran, tetapi hadis-hadis yang sahih ini mereka tolak sebenarnya. Ini bahaya, kan? Jadi macam manalah kita nak kata mereka ini pun ahlu sunnah, mereka ni Islam, mereka ni ahlu sunnah. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab penolakan mereka terhadap sunnah tu sangat jelas sebenarnya, kan? Mereka ini
menjadi kufar, menjadi kafir setelah ditegakkan hujah ke atas mereka. Ini bahaya. Setelah ditegakkan hujah ke atas mereka, lalu mereka ingkar, terkeluarlah mereka daripada Islam. Ini sangat bahaya, tuan. Kalau kita ekstrim, terikut-ikut dengan fahaman fahaman falsafah ni, golongan falsafah al-kalam ni, termasuk golongan yang menentang sunnah sebenarnya adalah golongan harakiyah, kan? Golongan harakiyah mereka ni menentang sunnah, haram, kata mereka mengeluarkan fatwa haram nanti orang kafir sebagai pemimpin, menjadi kafir dia kata. Jadi, bila sampai waktu tertentu, tak semua benda haram, nanti orang kafir tak semuanya haram, ada yang boleh gitu. Tuan-tuan, ini bahaya gerakan-gerakan politik yang menggunakan nama Islam dan sunnah. Ini bahaya. Hakikatnya mereka menolak tauhid, menolak sunnah. Ini bahaya. Jadi bagaimanakah nasib orang macam ni dan orang-orang yang mengikuti mereka di akhirat? Kalau kita baca balik, tengok balik akhir suratul kahfi tadi, tiada maaf. Jadi alangkah bahayanya, kan, keadaan orang-orang yang sebegini. Agama boleh berubah-ubah mengikut kepentingan politik, kan? Dulu kelompok parti ini dikatakan kafir, kan? Sembelihan haram, haram, sembahyang tak boleh sembahyang belakang. Lepas tu Islam, lepas tu kafir balik, lepas tu Islam balik, lepas tu kafir balik. Masya Allah, ini kufar, komunis dia kata. Lepas tu dia kata, ini tak apa, boleh kawan, dia kata. Dia menggang kita. Lepas tu dia kata, ini kufar, komunis. Masya Allah. Bolehkah ubah-ubah agama macam ni? Ini bahayanya berpolitik. Mengikut acuan demokrasi sekular, pluralism dan liberalism. Sebenarnya orang-orang yang menamakan diri mereka haraki, pejuang Islam, sebenarnya mereka juga liberal dalam akidah mereka. Ini bahaya. Sebenarnya mereka ini sebenarnya termasuk dalam kalangan penentang sunnah. Kalau kita berpolitik, jangan semua benda kita telan. Jangan kita semua benda kita telan. Kalau syekh kita, ustaz kita, tok guru kita salah, kita tak boleh terima. Kan? Lepas tu dalam kelompok ni, kalau boleh keluar daripada politik, kalau boleh. Kalau berpolitik juga, jangan kita taksub. Jangan kita taksub. Sebab dalam politik tu ada dua mazhab pula. Tok guru ni kata, Syiah kafir. Dalilnya sekian. Tok guru ni kata, Syiah Islam. Dia mazhab Islam. Makin bahaya. Ini membuktikan ada kecelaruan akidah di dalam organisasi mereka dan akidah mereka. Ini bahaya. Kalau kita taksub dalam politik, bahaya kepada akidah kita. Bahaya kepada akidah keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Kalau boleh, kita keluar daripada politik. Kalau tak boleh keluar, kita jangan taksub. Jangan kita telan semua benda, semua fatwa kita percaya. Tidak. Tidak dibenarkan sebegini. Jamaah tabligh termasuk jamaah sufiyah. Dari segi akidah, mereka ini mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menolak hadis-hadis sifat. Mereka menolak hadis-hadis sifat. Kan? Dalam perkara ini, kita mesti jujur dan amanah dalam menilai. Kita tak boleh menggunakan emosi. Dia kuat semayang, rajin semayang, cakap pun kadang-kadang lemah lembut. Tak, jangan kita terpengaruh emosi. Kita mesti menilaikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Adakah mereka betul-betul mengikuti akidah sunnah dan amalan sunnah? Dari segi amalan, mereka semayanglah, rajinlah semayang, tapi semayang mereka tidak mendapati sunnah, kan? Zikir-zikir tidak mendapati sunnah. Bahkan mereka diijazahkan zikir-zikir yang bidah, zikir yang direka-reka. Kerana di dalam tanzim mereka, di dalam organisasi mereka ada upacara bai'ah empat tarikat.
Ada upacara bai'ah empat tarikat. Tarikat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Jishtiyah dengan apa lagi? Ada satu lagi, ingat. Ada empat tarikat di bai'ah. Dia akan bai'ah orang yang dah lama dalam tabligh di India. Jadi mereka ini bukanlah memikul atau memakai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Akidah mereka tetap sama, akidah liberal juga, liberal. Di samping mereka suka membuat cerita-cerita yang palsu, yang dongeng, menyampaikan hadis-hadis hadis-hadis palsu. Ini semua bahaya kepada akidah, bahaya kepada akidah. Dia mesti berhati-hati dalam perkara ni. Yang kita terikut-ikut emosi, bolehlah keluarlah 10 hari, 40 hari, kasih can lah, jangan. Jangan, mesti terpengaruh. Macam mana? Zakaria kan Dahlawi, dia ni berasal dari India. Ilyas, Zakaria Kandahlawi ni kalau tak silap Ana, sepupu dia. Semua dia ni berasal dari India. New Delhi, Kandahlawi tu Delhi. Kandahlawi tu nama lain bagi Delhi, New Delhi. Dan yang menentang sunnah juga ialah golongan awam yang jahil, yang mengikut fatwa guru mereka secara membuta tuli. Ha ni, kesian golongan awam jahil tu kan. Tapi kita nak tegur dia, tak boleh, sebab dia dah ada tok guru dah. Dia dah ada ideologi sendiri. Ini susah. Bagi orang awam yang kami, sepanjang kita berurusan dengan orang awam, orang awam yang kita boleh tarik adalah orang awam yang langsung tak tahu apa. Hidup dia bisnes je, alik batal pun tak tahu. Macam ni kita boleh tarik. Kalau bapak dia, datuk dia dalam belajar pondok, memang susah lah. Susah sikit lah. Susah sikit, memang susah banyak lah. Kan? Sebab bid'ah dah masuk dah, dah jadi darah daging. Kecuali apabila Allah Ta'ala mengasihi lah. Kan? Illa man rahim rabbuk. Tapi kita punya kerja tu banyak dah lama lah. Kita kena didik dia, bermula daripada ikhrok, sampailah habis ikhrok 6, masuk juzuk 1, mula akhirah, dia akan panjang. Dia akan panjang. Tapi dia akan boleh terima. Orang-orang awam yang macam ni boleh terima. Ada pun orang, kebanyakan awam yang telah ada ideologi yang tertentu, ideologi pondok kiah atau asyairah, memang susah lah. Memang susah. Kecuali dia sendiri yang ingin mencari kebenaran, dia mengkaji. Ini boleh, boleh berlaku. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang mengagungkan sunnah. Apakah tanda-tanda seorang mukmin itu mengagungkan sunnah? Kata ulama, yang pertama ialah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabira. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara yang besar dan kecil. Semua amalan Nabi dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh Ali dan Al-Abbas dan Fatimah. Kata Fatimah, kalau kamu mati, siapakah yang mewarisi harta kamu? Anak aku lah, kata Abu Bakar. Jadi Nabi mati, siapa yang wariskan harta dia? Kata Abu Bakar, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'asyara anbiya la nurath. Kami para Nabi tidak diwarisi harta kami. Ma tarakna sadaqah, yani ma tarakna fahuwa sadaqah. Apa yang tertinggal daripada harta kami sebab kematian kami, itu menjadi sadaqah kepada muslimin. Jadi merajuklah Fatimah. Merajuk Fatimah. Kan? Fatimah merajuk. Sebagai manusia biasa, dia merajuk. Sebab dia nak harta Nabi yang ada di Fadak dan Khaybar. Tetapi kita lihat bagaimana teguhnya Abu Bakar berpegang dengan sunnah. Dia berpegang dengan sunnah yang disebut oleh Nabi SAW, la nurath wa ma tarakna sadaqah.
aku tak akan bagi harta Nabi ni kepada kamu, wahai Fatimah, wahai Ali, wahai Abbas, tetapi aku akan bagi kamu daripada harta aku sendiri. Aku takut aku berbuat demikian bermakna aku telah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menjadi orang yang sesat, kata Abu Bakar. Kalau aku faraidkan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menjadi sesat atau kafir. Ini dia Abu Bakar. Kalau kita macam mana tuan? Keluarga Nabi ni bagilah masalahnya kan. Kan? Keluarga Nabi. Orang Melayu keluarga yang bukan Nabi pun kita kata Nabi kan. Tak sabit Nabi. Bila buat ujian DNA, DNA dia mana? DNA Caucasus. Orang Iran, bukan orang Arab umumnya. Habaib, habib-habib yang ada kebanyakan ni 90% bukan Arab. Bukan Quraisy, bukan Ahlul Bait. Kebanyakan mereka daripada Iran sampailah ke atas. Dalam urusan akidah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ibadah, dalam syariat zakat kan, syariat zakat, zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam peperangan kan, Nabi Abu Bakar buat apa? Nafidhu atau anfidhu jaisha Usama, lepaskan tentera Usama. Dari segi logik sekarang ni, selepas kematian Nabi, seluruh Arab murtad kecuali kelompok orang Taif, Mekah dan Madinah saja. Yang lain semua murtad. Dan mereka bukan murtad saja, mereka bermurtad dan ingin menyerang Madinah dan menculik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghina ke Islam. Dari segi logik macam mana? Tak payahlah Osama dan tentera yang pergi kan, dia berperang, jagalah Madinah. Tapi Abu Bakar tetap melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafidhu atau anfidhu jaisha Usama. Itu yang pertama, al-iqtida. Entah ni. Yang kedua, takdim awamir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tidak melakukan sebarang bid'ah. Nabi belum perintah lagi dia dah buat dah. Para sahabat tidak melakukan sedemikian. Tidak sekali-kali mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kan? Jadi para sahabat sangat bersungguh-sungguh berpegang ayat ni. Kan? Ketika Zaid disuruh kumpul Quran, apa dia kata? Ketika Zaid disuruh kumpul Quran, apa dia kata? Bagaimana aku hendak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Betul tak? Takutnya dia buat sesuatu sedangkan baik tu. Baik tu. Kumpul kawan-kawan. Nanti jahat. Kumpul kawan. Baik kan? Habis baik tu. Tapi dia kata apa? Bagaimana aku nak melakukan satu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW? Asyad. Jadi mereka ini jauh daripada bid'ah-bid'ah, pendapat-pendapat sendiri dalam agama, hawa nafsu, teori akidah-akidah dan falsafah. Falsafah, penggunaan akal dalam memahami nas dan akal yang batil. Akalnya ada dua, akal yang sahih, akal yang fasil, akal yang rosak. Yang ketiga, tanda seorang itu mengagungkan sunnah Nabi SAW ialah mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak walaupun terpaksa mengorbankan harta dan nyawa. Ini dia. Ketaatan mutlak. Tidak mahu menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa mengorbankan harta dan nyawa. Contoh dia apa dia? Contoh siapa? Yasir dan Sumayyah kan? Yasir dan Sumayyah tidak meninggalkan tauhid, sunnah tauhid,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah mereka mengorbankan nyawa sendiri. Kerana apa? Kerana mereka takut terjatuh ke dalam fitnah. Terjatuh ke dalam fitnah. Dan fitnah itu adalah syirik dan membawa kepada azab api neraka jahannam. Dan mereka ini sangat takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sifat dia lagi. Sangat takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta dalam wuduk dan salat. Sangat mengharapkan amalan mereka diterima. Dan sangat takut amalan mereka ditolak. Ini tanda itu kan. Antara tanda yang lain yang kita sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 65 tadi, mereka sentiasa bertahkim dalam hidup mereka, dalam masalah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada ulama fulan, presiden fulan, tak. Kepada Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rujuk. Rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini redha dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hukuman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka taslim menerima hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuh penerimaan. Itulah tanda seseorang itu mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa dia? Iktida, yang kedua takdim. Yang ketiga taat mutlaqah. Ketaatan yang mutlak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala alam. Ada soalan tuan? Tak ada soalan kan? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته